dan siapapun yang mau berhijrah memperbaiki dirinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia masih hidup, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a, kami akan jamin, kata Allah, setelah dia hijrah kami akan lapangkan hatinya, kami berikan rezeki yang melimpah. Kalau ada orang mau hijrah tapi belum sampai dia pada perubahannya, baru di jalan, Pak, tengah-tengah, tiba-tiba maut datang menjemputnya, yang seperti ini pun kata Al-Qur'an, Allahu akbar, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, niatnya diterima oleh Allah, pahalanya diberikan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada pelaku maksiat kemudian berpikir untuk hijrah, tiba-tiba belum sampai ke tujuan, dengan niatnya dia melangkah dengan kesungguhannya, maka maksiatnya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan tobatnya, pahalanya diberikan dan berpeluang dia masuk surga.